Bruh. Lo pakai manjat pohon segala, udah tahu lo gak tau turun. Tahu naik sih tapi gak tau turun. Satu, dua, sejutun, tiga. Kutuguh tau. Tiga, ayo sekali lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Cikilik, cikilik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, udah nih. Wah, fotonya cantik-cantik gak? Bagus gak? Jatuh jelek gitu. Kalau bagus, kirim ke gua ya. Oke. Arisa, nanti temenin aku hitamin rambut ya ke salon dekat rumahmu. Oke deh, sekalian juga aku mau hitamin rambut. Soalnya kita kayak jamet gini, Anjay. Ya udah, nanti sore ya kita ke sana. Tapi Felin harus tetap ikut juga ya. Titik, no koma koma. Kalau enggak, gue paks. Oke, Riz. Wah, gede juga ya salonnya. Mana rame lagi. Pasti kita bakalan antri deh. Yaudah kita langsung masuk aja yuk. Selamat datang di salon kami adik-adik. Semoga pelayanannya menyenangkan ya. Ngantri dong. Yaudah gak apa-apa. Daripada kita pulang kan. Benar kata Arisa. Sebentar aja kita mau pulang. Padahal gue udah nyuci nih baju selama 1 jam. Rugi dong. Puasa. Wah, makasih banyak, ada banyak-banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Kamu bilang saja ke ibumu. Ini ada takjil untuk kita dikasih Bu Ustazah. Oke, Bu Ustazah yang cantik, baik hati dan tidak sombong. Aku kayak bukan aku, kayak beda orang cuy. Cantik juga ya aku ternyata. Udah selesai ya.
ini beneran aku. Anjir, kayak beda orang dong. Ternyata cantik juga ya aku kalau dihitam rambutnya. Aku bangunin Felin dulu deh. Udah mau maghrib ini, udah jam 7 juga. Woi, Felin, bangun. Ini udah mau maghrib loh. Cepet bangun, udah selesai juga ini aku. Woi, Felin, Felin dong. Ih, lama kali lah. Cepet bangun, udah mau buka loh. Ah, lama kali kau. Woi, Felin dong. Alah, bacot. Udah lah. Yaudah ya Riz, aku mau bayar dulu. Kau bangunin dulu itu si Felin. Kita langsung pulang aja. Kau Riz. Ih, macam bukan kau lah. Soalnya cantik kali kau, sumpah. Dua Rius. Yaudah, makasih ya Bapak Kak. Ya udah yuk, weh, kita pulang dulu. Ya udah yuk, ayo Felin. Apa kak? Kau mau nggak bukber bareng kakak? Gimana ya? Mau nggak ya? Tapi aku lagi malas masak sih. Yaudah deh aku ikut aja. Ya udah deh kak, aku ke sana ya. Soalnya katanya tentunya lagi nggak ada di rumah, boleh kan? Ya udahlah, terserahmu aja. Lagian mama masak dikit. Kamu bukbernya jangan jauh-jauh ya, di kafe ceri aja. Di mana kak? Di kafe ceri aja gimana? Soalnya kata papa jangan jauh-jauh bukbernya. Ya udah deh kak. Akhirnya buka juga. Ya udah ya, aku makan ya, Kak. Kedatangan dua murid baru. Iya, hari ini kita tidak belajar karena ibu ada rapat penting dengan kepala sekolah. Untuk besok kalian pakai baju muslim ya ke sekolahnya. Ya sudah, ibu mau pergi dulu ya untuk rapat. Kalian bisa berkenalan ke dua anak murid. Hey, kita kenalan sama dua anak baru itu yuk. Kayaknya mereka gak ada teman tuh. Yaudah yuk, sekalian juga kita ajakin bukber bentar seuntar sore. Sorry ya, aku nabrak kalian. Sebenarnya aku mau nyamperin kalian. Aku mau kenalan sama kalian. Hehe. Soalnya aku nggak punya teman. Punya teman di sini. Oh iya, kenalin ya. Nama aku Arisa dan ini temanku Felin. Di sebelah kuning ada Flora Valencia. Kamu bisa panggil aku Aris atau Risa. Oh iya, aku mau nggak
duduk berbareng kak. Oke, kenalin juga, nama aku Alisa. Semoga kita bisa berteman dengan baik ya. Hai, kenalin nama aku Felin. Dan ini teman-temanku Arisa, terus di sebelahnya Arisa ada Flora, di sebelahnya Flora ada Alisa. Semoga kita bisa berteman baik ya. Oh iya, kamu mau ikut gak bareng kami bukber nanti sore? Ikan hiu melayang-layang. Kenalin, nama gue Alea. Salam kenal ya. Oh iya, gue mau kok bukber bareng kalian nanti sore. Jadi ini kafe yang mereka maksud. Ini mah kafe sempat viral dulu. Woi, tungguin apa? Cepat, Felin. Ini lagi main nabrak-nabrak aja. Ya maaf. Lea, minggirlah. Tak mau, tak mau. Cepat Felin, jangan lama-lama. Ini udah mau buka tahu. Tinggal 23 menit lagi. Iya. Kapan sih bukanya? Lemas banget tahu. Arisa, kapan bukanya? Lemas. Sabar bro, dalam enggak lama lagi kok ini. Ya udah, yuk kita masuk. Aku pesan dulu ya, sekalian ngambil kursi juga. Soalnya kursinya nggak cukup. Disamain aja ya pesanan kita. Soalnya daripada lama takutnya keburu lagi bukanya. Iya. Suntum wabika amantum wa ala rizkika abtartu birahmatika ya arhamar rahimin. Bareng ya, tapi maaf kalau aku gak bisa berangkat bareng kalian, soalnya aku mau berangkat bareng ke Arlex. Pulang juga berangkat sama ke Arlex. Maaf ya, gak apa-apa kan. Sebenarnya Arlex itu siapa sih? Jadi penasaran gue. Arlex itu sepupuku, makanya kan bisa dekat banget. Iya, nggak apa-apa kalau kita nggak bisa berangkat bareng. Tapi asalkan Flora nggak ribut lagi di masjid. Sumpah ya, gue tuh udah muak banget dimarahin sama mama. Mana sampai rumah aku langsung dimarahin mama aku lagi. Iya, sumpah ngeselin banget lu. Ya, maaf. Ya udah, kita pulang dulu ya, Felin. Oke, kalian hati-hati di jalan ya. Gak ada, Felin. Jangan ngabrak-brak dong.
Ya maaf. Ya udah Evelyn, kita pulang. Tapi sebelum kita pulang, kita mampir makan dulu ya. Oke kak. Sebenarnya ini kita mau makan di mana sih kak? Kita makan di belakang sekolah. Emang ada ya kak? Iya, ada warung bakso di sana. Kakak sering ke sana loh, kalau udah pulang sekolah atau bukber di sana. Yaudah kita duduk yuk, Ling. Kalian ini pacaran ya? Enggak kok, Bu. Kita cuma sepupu doang. Makanya kami bisa sedekat ini.